konten kreator tampan asal Medan yang sukses ajak kolaborasi MS Priusi dan raup status juta per bulan. Teguh Suwandi, yang lebih dikenal sebagai Lord Teguh, adalah salah satu konten kreator sukses asal Medan yang kini menjadi sorotan netizen di berbagai platform media sosial. Pria kelahiran Pekanbaru, 19 April 1998 ini, dikenal karena kontennya yang kreatif dan kerap menghadirkan hiburan menarik melalui video reaksi terhadap meme, unggahan selebgram, hingga video viral. Dengan gayanya yang humoris dan inovatif, Teguh telah berhasil mengumpulkan lebih dari 5,6 juta pengikut di kanal YouTube miliknya, Teguh Suwandi Official. Keberhasilan Teguh dalam dunia konten digital membuatnya dikenal luas dan berhasil meraup penghasilan fantastis. Dikutip dari berbagai sumber, Teguh dikabarkan mampu menghasilkan lebih dari 100 juta rupiah setiap bulan. Hal ini tentunya menjadi inspirasi bagi banyak konten kreator muda yang berani mengikuti jejaknya. Salah satu momen yang semakin mengangkat popularitasnya adalah ketika ia terlibat dalam kolaborasi dengan konten kreator lain, MS Priusi. Kejadian ini bermula dari video 7 menit yang diunggah oleh MS Priusi yang menarik perhatian Teguh dan membuatnya memutuskan untuk berkolaborasi. Video kolaborasi tersebut diambil di sebuah hotel di Singapura dan langsung menjadi viral di berbagai platform media sosial. Tak hanya disukai, video itu juga menjadi bahan perdebatan di kalangan warganet. Karena sebelumnya, Teguh lebih dikenal dengan video reaksi dan konten prank. Konten prank yang pernah menjadi sorotan publik adalah ketika Teguh menyamar sebagai wanita di Ome TV, sebuah platform obrolan online, dan mengejutkan banyak pengguna pria. Aksi-aksi semacam inilah yang membuat Teguh semakin dikenal dan digemari banyak orang, terutama karena penampilannya yang dianggap menarik oleh banyak remaja perempuan. Teguh juga aktif di berbagai platform media sosial lainnya, termasuk TikTok dan Instagram. Di akun TikToknya, @teguhsuwandi19, ia juga sering berbagi konten hiburan yang menarik perhatian jutaan orang. Sementara di Instagram, dengan nama akun @teguhsuwandi, ia membagikan kesehariannya dan momen-momen di balik layar dari pembuatan kontennya. Meski dikenal sebagai YouTuber dan konten kreator, Teguh tetap tampil rendah hati dalam setiap penampilannya. Dengan gayanya yang santai dan kocak, ia berhasil membangun ikatan yang erat dengan para pengikutnya, membuat mereka selalu menantikan konten terbaru darinya. Kesuksesan Teguh Suwandi tidak datang secara instan. Sejak memulai karirnya sebagai konten kreator pada tahun 2014, ia terus menghadirkan konten yang konsisten dan menarik. Hal ini membantunya tumbuh menjadi salah satu YouTuber terbesar di Indonesia. Teguh berhasil memanfaatkan momentum media sosial dan menjadikan setiap kesempatan sebagai peluang untuk tumbuh dan berinovasi. Dengan segala pencapaian dan kerja kerasnya, Teguh Suwandi kini menjadi salah satu sosok inspiratif di dunia konten kreator Indonesia. Kolaborasinya dengan MS Priusi hanyalah salah satu dari banyak kesuksesan yang akan datang di masa depan. Profil dan biodatanya semakin sering dibicarakan, dan warganet tentunya penasaran dengan apa yang akan dilakukan Teguh Suwandi selanjutnya. Biodata singkat Teguh Suwandi, nama lengkap Teguh Suwandi Pasaribu, nama panggung Lord Teguh. Tempat, tanggal lahir, Pekanbaru, 19 April 1998, umur 26 tahun, akun YouTube, Teguh Suwandi Official, @teguhsuwandi19, akun Instagram, @suwandi.